Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Because I'm happy, 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 happy. Level up. Shout out to Thorsen. Listen to what I tell you. In truth lies the lies, and in lies lies the truth. So deeply affected. All that was living on you, you wake up. Oh, I wonder where you see that you have to stop and choose it. Cause you have to stop and choose it. You have to stop and choose it. Cause you have to stop and choose it. Oh, cause you have to stop and choose it. Okey, itu dia persembahan yang telah pun kita saksikan sementara tadi. Betul. Kalau Muammar sendiri jangan jangan pernah mengatakan atau cubalah. Susah, sukar untuk saya katakan sebab saya sendiri pun indah dapat melakukan tu. Tadi bila menyanyi okey biasa saja. Okay. Ini macam nyanyian biasa. Tapi bila sudah ada bunyi muzik tadi, mana instrumen drum ni? Dari mana sebenarnya? daripada sana juga. Daripada sana juga suara, sana juga nyanyian, sana juga muzik mereka hasilkan ataupun alat muzik. Jadi kalau akan membuat persembahan di mana-mana tempat pun, lepas bawa instrumen pun sudah mencukupi. Okey. Persoalan saya oleh kerana ianya tidak membawa instrumen, tapi kadang soalan itu. Tapi kalau ingat, tapi kita ni kenalan dulu sebenarnya. Okey, kita bersama kalau siapa Mu Abdullah Wafi bin Haji Rosti. Okey, Abdullah. Kenapa panggil apa Wafi? Wafi, okey. Dan juga Dayangku Sa'datul. Sa'dah. Okey, Dayangku Sa'dah. Sa'datul Huda ya, pangeran Zakirnya Sa'dah. Wafi Sa'dah dan ada dua lagi, beatbox. Jadi memang empat orang lah. Okey, persoalan saya ya. Ngalih kena ngalih. Have to learn to control your breathing. Ya. Mesti pandai kontrol pernafasan. Jadi oleh kerana Ani merupakan minat kah ataupun memang semula jadi perlu belajar? Memang minat itu yes minat, but okay. Dia bermula dari masa belum pandai belajar instrumen. So
since payahkan, you know, we have to buy the instrument lagi. Yeah. So for beatbox, you just learn and boleh buat di mana-mana. Dan juga kalau beatbox ni, kalau diikutkan baru-baru saja di negara Brunei Salam. Jadi dari manakah mendengar beatbox ni, dan juga perlu juga mendengar ataupun perlu juga belajar daripada seseorang untuk menghasilkan bunyi berkenaan. Jadi mungkin dapat dikongsikan macam mana mendapat cara-cara untuk membuat muzik terberkenaan. Cara-cara awal-awal, of course, dari influence dari internet, check YouTube, belajar sana, and then terjumpa kawan and who also does it beatbox itu kan, and then sudah buat sama-sama, dapan-dapan, we practice together, and dari sana lah juga minat itu lagi. Jadi kebiasaan. Kalau Sa'dah sendiri ya menyanyi juga, and then Pak Sa'dah juga ada bunyi-bunyi. Macam mana tu membuat dalam masa satu masa dengan macam-macam bunyi, lepas tu menyanyi untuk menukar tune-nya tu macam mana? Actually, I've always been a singer, and then I wanted to like expand my beatbox punya knowledge tu kan, my music knowledge tu, yeah, I learn beatbox tu. Tapi when it comes to like singing and making beats at the same time, I'm still learning. But because of these beatboxes, they're telling me like just keep learning. Benar lah, beatbox ni, you have to learn all the time because it takes practice. Baru tah you get to where you want to be. Okay. Pertanyaan lagi ya. Ini menjadi satu kebiasaan. Kalau macam mendengar muzik, mesti kan ikut. Gimana? Memang sudah menjadi satu kebiasaan. Macam, if ada satu bunyi itu, we can tiru. Kami cuba tirulah. Jadi mungkin dapat dikongsikan banyak berapa banyak sudah instrumen yang boleh ditiru oleh Wafi sendiri? Ada lagi apa? Mungkin banyak. Banyak ada lagi. Mungkin dapat dicontohkan sebentar lagi. Boleh. Mungkin dapat contohkan sekarang. Oh, sekarang. Kalau boleh. This is the trumpet. Cuba ikut. Tidak mau. Memalukan diri sendiri. Okay. Atau trumpet lagi. Okay. Kalau macam drum? Drum is simple macam. Menalan okay. Englior bila mendengarkan. Cuba mungkin bagi Dayangku sendiri, Sa'dah sendiri. I'm still very very new, so just the drums is okay. And then I can also do the trumpet. And that's about it. Oh, and the siren. Siren itu apa? Like electronic sound. Electronic sound. Okay. Okay. Kalau nak ada mic dengan kamu cuma. Tapi memang macam bila mendengarkan mereka apa melakukan demikian, macam ada rasanya, tapi memang ada bunyinya. Kalau kata ni Indah melihat wajah mereka ataupun apa yang mereka lakukan, memang 100% tadi katakan, mereka ni pakai instrumen ni, accent ni sebenarnya dengan ni. Dalam berapa jangka masanya macam boleh tahan untuk membuat persembahan menggunakan dengan apa dengan dari instrumen just beatbox ni, cuman berapa lama? I would say kalau intensive training setahun boleh. Setahun. Jadi kalau persembahan mungkin pada ni satu persembahan boleh berapa lama bertahan? Sebabnya kalau diikutkan mungkin macam kalau dari segi fizikalnya ianya menggunakan peparu atau peparu-paru kita ni. Jadi kalau semakin lama macam berlari juga. Kalau kita ni berlari ngalih tiap. Jadi mungkin kalau beatbox ni ianya bersamaan juga dengan berlari ataupun bagaimana? Yes, very relatable. I mean sama related lah when you beatbox tadi, when you can see. As you can see, when I was doing it, ada juga angin-angin. Angin itu ada, but I have to control my breathing. So at most, usually kalau showcase in terms of beatbox, usually at most 30 minit. 30 minit. Yes. 30 minit itu dalam berapa lagu ataupun berapa persembahan? Oh, berapa lagu? Macam typical lah for like a beatbox, one beatbox song would be like 3 minutes, macam lagu biasa. So like when you see like the beatboxes, they're like heaving up and down. Benarnya dorang bernapas juga tu in the middle tu. Yeah, tapi dorang bagi sound effect, so macam ada illusion. Baik, mungkin kumpulan ni boleh dapat dikongsikan nama kumpulan dari abis kita ni. Mungkin ada kumpulannya sendiri. We are a duo and we call ourselves Showtime. Oh, Showtime. Yeah. Jadi kalau yang dua orang lagi ini mungkin satu grup ataupun ianya perbezaan ya, grup yang berbeza. Dorang ini actually baru saja apa? Sorry. Ikut. We are part of a community. Oh. So like me sama Wafi, we founded as Showtime, kami macam founded this community, the Brunei Beatbox community ini. We call it Brunei Beatbox Unity.
Yeah, oh, so pasal Brunei Beatbox Unity ni, a lot of beatboxers come together. Ramai lah, it's more than just four. It's way more. Like about 100 lebih lah. Sebetulnya. Oh. So there's a lot of beatboxers in Brunei, more talented than you can ever imagine. Pernah anda, since soal dah beritahu tadi ramai, jadi pernah anda menyorang satu kumpulan itu memang beramai untuk membuat persembahan beatboxer ni? Pernah, because recently kami baru saja organise beatbox competition di Brunei, and yang kami bawa ni, dua orang ni, they are one of the contestants, the top three. So yeah, it's actually so many of us. Jadi mungkin dapat dikongsikan sedikit sebanyak lagi mengenai pertandingan yang baru-baru ini. Mungkin dari segi pengalaman daripada peserta-peserta, mungkin ianya out of the box apa yang mereka hasilkan atau mungkin adakah lagi, tadi ada bunyi siren, mungkin adakah lagi bunyi burung kah, apakah, macam mana? Yes, exactly. Our top three here, he's the third place, Basil here, later he will perform juga. Yeah. He developed a sound yang it's a cricket sound. Sounds like crickets. So kita akan menyaksikanlah sekarang sebentar lagi. Okay. And yeah, banyaklah lagi pasal beatbox event yang kami organise itu. The recent one is the second event kami organise. And alhamdulillah, family turun support apa. And because of that support, these youngsters beatboxers ini, diorang develop confidence lah juga untuk melakukan beatbox itu, and diorang pun what do you call that, level up and buat bunyi baru. Okay. Ini memanglah kalau kata ni alik benar-benar tuatulah atulah namanya kebesaran Allah SWT, di mana dengan suara saja kita ni boleh hasilkan pelbagai muzik. Kalau ada juga macam cerita-cerita yang lama dulu, boleh menghasilkan bunyi seperti siren, boleh menghasilkan seperti bunyi apa pembesar suara dan sebagainya. Atau kadang-kadang kalau kita ni fikirkan macam in the logic babar kata boleh terjadi, tapi inilah buktinya. Itu sebenarnya mempunyai bakat yang sudah jadi dan juga keunikan yang dipelbagaikan. Jadi usaha itu sebenarnya amat penting ya. Sebenarnya apa antara kebaikan bila adanya aktiviti seperti ini, khususnya untuk para belia ketani, remaja ketani? I would say first of all, it improves the youth ketani punya confidence. Pasal bukan saja dari bukan saja dari confidence of making the sound, but confidence going on stage. Because kalau nada confidence itu, you cannot really go far in the world, kan? And then also pernafasan lah, I would say, and articulation of your words, it really helps. So if I may add, dorang improve dorang punya public speaking skills because dorang mesti buat beatbox itu depan khalayak ramai. Yeah, betul. So banyak lah yang punya benefitsnya tu juga, and they improve as an individual. Jadi bagaimana untuk meningkatkan stamina? Bagi tadi Wafitin mengongsikan 30 minit. Jadi mungkin bolehkah seorang itu membuat persembahan sejam ataupun dua jam? Jadi bagaimana kalau boleh dilakukan? Bagaimana sama untuk mendapatkan stamina itu? Macam sukan juga. So kalau bersukan tadi jogging kan untuk improve stamina. So yes, we do senaman juga. Atau ada juga senaman khas untuk a certain beatbox technique itu. Ada juga. And yes, it will take time, but yeah, usually walaupun yang the professional beatboxers, when they perform on stage, they will take breaks and ada dorang minum air gitu between. Yeah. Jadi seperti penyanyi sendiri, ada pantang larangnya lah, anda boleh minum sejuk kah, apakah sebagainya. Bagaimana pula dengan beatbox? Since kami memakai teknik yang mengambil angin ke dalam dan keluar, makanan padas itu sangat-sangat indah digalakkan lah kalau kalau ada performance soon. Apa makan padas? Makanan padas. Makanan padas. Rugilah. Padas. Sorry lah. Okay. Tapi banyak yang perlu dijagalah sebab ianya memerlukan apa? Yalah kalau suara macam ketani juga kan. Itulah. Cuma kalau suara ketani nada, kau nak payah duduk di sana. Tapi itulah ya, sebenarnya memang banyak tips yang perlu digunakan bila ketani akan membuat performance dan juga sebagainya. Dan perlu banyak dijaga. Can you do my style? Thank you.
Dia persembahan yang dapat kita saksikan sementara tadi. Memang ngalir rasanya. Kami yang mendengaran ini pun sebenarnya macam mana bis durangan ini boleh tahan dengan muzik yang kalau tadi dengarkan tadi mungkin dia silap saya tiga atau lebih dalam satu masa muzik yang mereka ataupun bunyi yang mereka hasilkan atau dan juga mungkin sempat Auda menonton tadi ataupun mendengarkan menerusi rapat pagi cricket yang telah pun dikongsikan tadi oleh yang penyanyi mana, ataupun mana satu sebenarnya cricket box yang pertama ni yang pertama memang saya sendiri belum tahu benda ni terkilan atau dengan mendengarkan hasil ianya baru bagi saya betul siapa bukan memang kita tadi tahu pernah mendengar dengan beatbox tadi tapi oleh kerana dalam usia ketani mungkin bukan untuk ketani tapi untuk para belia remaja ketani memang meminati dan juga menggemari satu saya tanya yang mana satu yang cricket atau apa tapi rasanya macam ngaleh kalai ngalir laju. Baik, mungkin terlebih dahulu mungkin dapat dikongsikan yang ini siapa dan yang di sana tu siapa ni namanya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fazil Bushran. Okay. Umur 15 tahun. 15 tahun. Oh, 12 tahun. 15. 15 tahun. Kurang umur 15 tahun jadi 12 tahun. Awet muda. Okay. My name is Muhammad Rafandin Bidon. Mm-hmm. But usually people call me Aboy. Aboy. Okay. Stage name. So I am 21 years old. Dan tadi itu persembahan ataupun ianya adalah antara bagaimana habis kita bertanding ataupun ianya cuma sekadar persembahan biasanya. Actually we battle in basically the format is like me battle him so 1 minute 30 second per round so 2 rounds per each person. Oh. Okey, jadi bermakna kalau setiap persembahan pertandingan mengikut masa. Ikut masa. Jadi ikut masa tu siapa tahan kah? No. Bukan. Ikut time sampai 1 minute 30 and then habis. And then next. Okey. Jadi untuk satu persembahan itu apa menggunakan masa satu jam satu minit setengah kalau satu jam okay, seminit setengah. Jadi bunyi-bunyian yang di apa bunyilah bunyi-bunyian yang dibunyikan itu dalam berapa banyak macam bagaimana kena juri kan kena adil kan bagaimana itu ikut macam ikut structure ikut tempo okay. So ikut stage presence juga, so it depends lah. Jadi bukannya berdasarkan bunyi lah, ia terpulang kepada seseorang lah individu untuk menghasilkan bunyi lebih daripada mungkin 3 atau 4 dan lebihnya. Dan tadi juga tu kalau Atul dengar kepada benar, yang pertama tadi Awang Bazil tadi memberikan muzik yang terakhir tu kan, dan ianya disambut oleh Awang Aboy tadi. Itu perlukah ataupun ianya sebagai macam mana tu? Not really, it's just a counter. So like it's a way of beatboxers how they bertanding each other like. Saya perlu tahu lebih meluas dan juga mendalam mengenai dengan beatbox supaya saya tahu macam mana kau menyoal dorang ni. Tapi apapun memang sangat unik dan juga mempunyai kreativiti yang tersendiri. Okey, kenapa sebenarnya meminati beatbox ini Bazil sendiri? Beatbox ini satu bidang yang unik macam kalau contohnya drum, orang tahu tu drum. Tapi kalau beatbox ni ya rare kan. So it's kind of unique lah kalau dipelajari. Kalau abang sendiri for me beatbox ni you don't need to buy instruments, you just need your mouth to do it. Lagipun like save budget. And, yeah, so beatbox ni is unique. You can do a lot of things with your mouth. It's something to show to people that beatbox is not the sounds that you make, but is to show that beatbox is something to express. So itulah keunikan kita sebagai manusia. Dan juga kebiasaan kalau kita dengarkan di luar, beatbox ini biasa disatukan dengan rapping. Jadi mungkin kalau Awang Bazil dan juga Aboy sendiri, pandai juga untuk ber-rap? It depends. Ikutlah macam mana.
Jadi ada persamaannya ataupun berbeza sebetulnya kalau rap dengan beatbox ini? So kalau rap sama beatbox ini bezanya tempo saja. Tempo. Pasal kalau beatbox mesti perlahan. So ikut rap atulah. If ya rap laju, so beatnya pun laju. So ikut tempo. Baik, kalau awang Bazil lah, boleh ke tu menyanyi sambil membuat beatbox? Boleh. Boleh je ada. Mungkin dapat dicontohkan lah. Sebenarnya Muammar mesti menyanyi itu tadi atau. Tadi masih anuplah kalau masa buzzer kan masuk sudah tadi tapi tak tahu di mana tempohnya tu kan. Tadi masa buzzer apa beatbox atau macam kan bercakap lah mana aku kan masuk dia mana. Aku salah tune ah tu sekarang bila dia bunyi itu kan. Tapi macam mana boleh dapat menghasilkan dua ataupun lebih beatbox dalam satu masa tu? Ya mesti praktis lah, pandai masukkan bila macam contoh. Okay. Dua. Okay. Atau empat. Mungkin dapat rasa kau mencuba sebenarnya. Mungkin dapat lima daripada Aboy. Okay, I try. Mungkin ada instrumen kali di belakang. Nada bawa. Jadi kita akan membuat persembahan. Yeah. Kalau tadi dua bersama rakan mereka dan daripada Wafi dan juga Sa'dah. Yeah. Dan mereka akan bergabung ya. Semua Wafi, Sa'dah, Bazil dan juga Aboy. Apa ya dijemput ya. Wafi dengan Sa'dah sekali. Ini sebagai mengakhiri rampai pagi TV kita pada pagi ini. Kita akan menyaksikan persembahan daripada mereka sebetulnya dengan persembahan apa yang akan dibawa ni? Mungkin dapat mungkin ada persembahan, ada tajuk lagunya ataupun ada liriknya langsung. Ada. Freestyle. Okay, freestyle. Jangan lupa kalau freestyle siapkan selfie, handphone dan sebagainya. Freestyle kan. Tapi ini persembahan beatbox kita ni. Jodohnya, tajuknya freestyle. Baik, kita sembahkan kepada awang untuk menguruskan lagu tersebut. Yeah. Alright. Oh.